Air tinggi hampir 1 meter merendam pemukiman warga di Kelurahan Tipulu, Kemaraya, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Banjir ini terjadi usai hujan deras melanda Kota Kendari sejak pukul 9 WITA pada Rabu 6 Maret 2024 malam. Akibat banjir tersebut, sejumlah warga yang bermukim mengungsi di jalanan. Warga yang membuka lapak dagang juga tampak membawa dagangan hingga ke pinggir jalan. Marwah, warga Kelurahan Tipulu mengatakan air mulai merendam sekitar pukul 11 WITA usai hujan deras. Ia mengatakan air begitu cepat merendam rumah mereka sehingga tidak semua barang-barang sempat diselamatkan. Marwah mengatakan kejadian lebih parah dibanding bencana banjir yang sebelumnya pernah melanda wilayah Tipulu. Ia mengatakan saat ini warga membutuhkan bantuan untuk tempat tinggal sementara sebelum air surut. Dari pantauan tribunnewsultra.com hingga pukul 1.30 WITA, air masih mengenangi pemukiman warga dan belum menunjukkan tanda-tanda surut meski hujan sudah reda. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.